Baiklah sahabat teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview parfum Essence Al Arabia. Di sini saya akan mereview 6 botol tolak ya, yang kecil. Ya, karena stoknya sudah habis nih ya. Yang 3 mili kita isi dulu ya. Dari botol yang besar. Caranya cukup mudah, tinggal tempel seperti ini. Sampai penuh ya, tutup ya. Ini botol pertama, lalu ini botol kedua ya. Dan parfum Essence Al Arabia ini termasuk parfum yang best seller ya sahabat Raymond. Ini enak sekali wanginya, sangat disukai ya, karena ada aroma Timur Tengah. Namun aromanya itu lembut ya. Lembut dan ada sedikit wangi oudnya gitu ya. Jadi dia tidak terlalu ini ya. Apa? Tidak terlalu tajam wanginya itu. Ya, jadi cocoklah buat orang-orang Indonesia. Dan ini juga cocok parfum ini untuk ibadah sahabat teman ya. Ya, cocok sekali nih. Nah, ini wanginya tahan lama karena Essence Arabia ini parfum bibit ya, tanpa campuran alkohol, sehingga wanginya ini tahan lama nih ya. Nah, enak sekali sahabat teman ya. Kalau sekali oles ini ya insya Allah seharian masih wangi nih ya, masih kecium seharian nih ya, ini saking tahan lamanya ya. Dan kebanyakan yang sudah pakai parfum ini ya, dia repeat order ya, repeat order. Cuman ya perlu diketahui juga oleh sahabat lemon ya, parfum Essence Arabia kan macam-macam ya, yang jualnya brandnya, maka berilah dari brand yang terpercaya, yang bagus ya. Kalau ini saya langsung impor dari Saudi Arabia ya, sehingga insya Allah kualitasnya terjamin lah ya. Ini baru dibuka ini saya sudah wangi sama teman ya. Dan wah insya Allah enak sekali nih. Enak sekali ya, yang nempel di tangan aja wanginya enak sekali nih ya. Oke, di sini sudah ada 6 botol tolak model printing batik ya, dengan jenisnya yang roll on ya. Ya, ini insya Allah ya cocok lah buat ibadah, buat ke masjid ya, buat menghadiri kajian dan sebagainya ya. Baiklah sahabat teman, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.